Alhamdulillah, duduk. Diri aja diri. Diri aja. Ya ya ya. Ayo ayo. Oke, Bang. Ayo. Payo. Ayo apa? Pokoknya apa? Bisa kemarin. Ya normal. Weh, ini penyesuaian diri lagi. Ke tahap berikutnya di mana kita masih sebenarnya enggak aman-aman banget gitu ya. Malah masih serem, cuman karena emang semuanya mesti tetap berjalan, jadi emang menyesuaikan diri, pinter-pinter milih-milih kerjaan, dengan segala protokol kebersihan semuanya, kesehatannya, jadi ya belajar lagi sih, menyesuaikan diri lagi. Tapi ada masih takut pasti, aku aja sampai sekarang kan ini 11-11 kita yang di mall kan udah buka, karena harus buka. Ya satu sisi ya senang sih karyawan bisa kerja lagi apa segala macam, tapi kan aku sendiri aja sampai sekarang belum main kesana. Belum ya. Belum main tuh mall, dia aja paling yang berani. Cuma ngecek doang sebentar balik sih. Iya. Oh. Iya. Yang di rumah makan, guys. Gak bisa. Hah? Yang di rumah makan ya. Kalau di rumah makan karena COVID sih belum. Ya kita masih berjuang sampai sekarang. Kenapa kak? Ya. Nah kalau masalah olahraga rame-rame itu kita ngilu juga sih pas ngeliat, karena kita tuh sebenarnya dari awal lockdown itu dari awal di rumah aja kita juga lari kemarin, bukan CFD sih sebenarnya. Apa? Kemarin bukan CFD yang kita lagi sepedaan kan? Enggak, bukannya lagi ngomongin kalau yang lagi CFD terus rame tanggapannya seperti apa. Tanggapannya sebenarnya dari kemarin tuh kita dari pertama di rumah aja kita itu juga lari ya GBK, cuman itu masih sepi banget, orang belum ngeh nih. Jadi sepi banget, gak ada orang. Semuanya kalaupun ada berjarak semua jauh-jauhan. Nah terus tiba-tiba jadi booming itu loh, yang di video ramai banget orang duduk-duduk semua bawa anak kecil keluar, kita syok ya rasanya kayak kita nggak bakalan pergi ke situ sih. Iya. Dan itu rencana padahal mikir kalau ini asik kali ya bawa GP biar bisa nyirup udara. Tapi ternyata ramai banget. Terus kita bersyukur banget belum jadi datang hari itu. Terus akhirnya kita ngakalin kalau olahraga memang mau keluar hari biasa. Jadi lebih sepi. Nah kalau emang cuman gak terlalu ramai itu sebenarnya aman sih, karena kan kita berjarak semuanya, pakai masker, pakai face shield lagi. Di situ ada tempat cuci tangan. Iya, jadi sebenarnya aman, gak terlalu sembarangan, bla bla bla. Terus tapi kemarin kita juga mulai nyoba sepedaan ya. Iya. Nyoba sepedaan juga gitu. Jarak kan, walaupun memang kelihatannya kayak rame, tapi kita menghindari misalnya depan udah kayak macet tuh orang-orang, kita ya udah stop aja dulu. Jadi sebenarnya kuncinya kayaknya lebih pinter-pinternya ngendaliin diri sendiri, aware sama keadaan sekitar, gitu aja sih kuncinya kayaknya. Jangan cuek-cuek amat gitu.